بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka anta al-alimul hakim Wa la hawla wa la quwata illa billahi al-alihi al-azim amma ba'du Ya, yeah, pegangin, pegangin Wa kata zunnu ja'al taqulu in wali' mustaf aman bihi walam yang fasidi bi ghairi zarfinau ka zarfinau amal wa in bi ba'di zi fasal ta wa kata dan seperti tazunu, zunu ij'al taqulu engkau jadikan taqulu seperti tazunu wali mustafhaman bi jika mengiringi ia jika mengiringi ia takulu eh, akan istifham ham walamian fasil dan tidak berpisah ia takulu bi dengan selain zorop atau zorpin atau seperti zorop Jermanjul atau amal atau makmulnya wa in bi ba'di zi fasal dan jika dan jika dengan sebagian ini artinya jika engkau pasalkan engkau pisahkan dengan sebagian ini maka engkau pisahkan itu ya dimungkinkan wa kata zunnu ya jar ija'al fil amr takulu maukul bi ija'al ya yeah. mulut apa sih makul bi in harfu sartin walia fil madi fa'ilnya domir mustatirun fi takdiru huwa yaudhu, ala taqul ya yeah. mustafhaman bi bihi jar majrur wa ya lamnya ya apun apin wa jazm qalbin yanfasil fi al mudari wa ilnya damir mustatir bi jawazan taqdiru huwa yaudu ala taqul bi ghairi jar majrur ghairi mudaf zarfin naf ilai aw ka zarfin aw atau ka zarfin jar majrur atau ma'tub bi ghairi Au amal au huruf atop Amal matub ala Ghairi Wa in ya, Hurufnya atop in Ya hurufnya atop in Ya aku satun Biba'di jarmadil Badi muda Zi muda pilih Fasolta filmadi Ya Fa'ilnya tak Ya utama, filmudari Nah berupa angin dalam bilan musatirin kehi jawasan takdiruhu Huwa Ya'udhu ala jumlah fasolta Al-Qawlu Sya'nuhu Ida waqa'at Ba'daw jumlatun Antuhkan Bermula kaul Keadaannya si kaul Ya apa Ya Yaitu apabila ya Oh, keadaannya kaul apabila jatuh setelahnya oleh jumlah yaitu dia dihikayatkan jadinya hikayat cerita ya. ini perkataan orang mau seumpama qala zaidun amrun muntalikun berkata oleh zaid nah hikayat ini amrun zaidun amrun muntalikun bermula amar pergi Jadi amrun muntalikun adalah perkataan amar. Ini. Ya amrun muntalikun itu perkataan zaidun ya. Amrun muntalikun perkataan zaidun. Takulu zaidun muntalikun. Kau katakan bermula zaid itu pergi Pergi. Lakin il jumlah ba'dahu fi mawdi'in nasbin al-maf'uliyatinya akan tapi jumlah yang setelahnya pada tempat nasab itu ya irobnya jadi maful maful ya dari takul ya engkau katakan akan bermula gitu, akan lapas zaidun tak muntalikun ya. jadi <coughs> jadi dia irobnya menurut lapas jadi maful bi takul wa yajuzun ijra'uhu majra' zoni dan boleh menjalankannya di tempat jalan zon. Ya boleh. Wa kata zunnu ja'al taqun. Ya. Boleh menjalankannya di tempat zon. Fa yansibul mubtada'a wal khabaru maf'ula ini. Maka menasabkan ia akan mubtada' dan khabar. yang kedua eh, hal keadaan keduanya menjadi maful. Hmm. ya, ya. mubtada jadi maful ya. Boleh tuh. Kalau tadi kan eh, satu mafulnya Kalau ini dua. Seperti zona e, ah, Kama zona sebagaimana zona menasabkan keduanya mubtada khabar. Wal mashur yang masyhur analil Arabi bahwa bagi orang Arab mizanika mazhab ini ada dua mazhab. Jadi bukan fikih doang yang punya mazhab, nahu juga punya mazhab. Jadi jangan cepet-cepet nyalain tulisan orang, jangan. Ya. Nanti kalau kita nyalain tulisan orang senjata makan tuhan. <laughs> senjata makan tuhan. Boleh jadi penulis sengaja, ya. pengen ya main nguji pembaca dia bisa ngelihat apa kagak tapi kalau orang yang udah mati ya penulis udah mati ya orang hidup lawan orang mati mana menang orang hidup orang hidup ya, orang ya disalah-salahin orangnya hidup ya dibalikin ya. jadi kita kalau ada penulis siap ya. Jangan ada kekeliruan di mata kita, jangan cepat-cepat menyalahkan mencela. Jangan. Orang kalau nulis itu mikir, panjang mikirnya. Ya. Orang kalau nulis itu mikirin banyak apa. Mikir tuh. Ya. Dipikirin. ahaduhuma pertama dari yang dua wa mazhabu amatil arabi itu mazhab umum orang Arab annahu bahwa senyala yujra qawlu mujra zanni tidak boleh dijalankan kaul itu di tempat jalan zon, kaul zon, ya. Itulah bisurutin kecuali dengan syarat, ya. nggak boleh itu. Ya, takul, ya. kaul itu berjalan di tempat seperti zon enggak boleh kecuali dengan beberapa syarat zakara hal musannifu ar menyebutkan akan dia oleh musannif yang telah menyebutkan akan dia oleh musannif yang musannif telah menyebutkannya arbaatin ya. syarat-syarat yang empat jadi naat zakaraha amatun dan itulah yang telah menyebutkan akan dianya telah disebutkan oleh umum para ulama nahu al awal yang pertama Yang pertama Salat yang pertama ya takul kaul boleh seperti zon ayakun al fi lu bahwa adalah fiilnya fiil mudori. Jadi kaulnya fiil mudori jadi takulu gitu atau yakulu. Asalnya As yang kedua ayakun al mukhotobi bahwa dia itu mukhotob. Ya, Domirin mukhotob diantar. Wa ilaihi ma asharat li kauli ijal ja takul dan kepada keduanya ya mudori dan mukhatab mengisyaratkan misalnya dengan perkataan ij'al taqulu ini, ini mukhatab nih fa inna taqulu maka sunnah labas taqulu itu mudhari, wa huwa lil itu bagi mukhatab taqul anta asyatu salisu syarat yang ketiga ayyakuna masmukan bistifhamin bahwa anda dia didahulukan dengan istifham wa ilai asal wikau dan kepada yang misalkan dengan perkataannya in waliyah mustafan mihi ya. dengan istifam ya. jadi kaulnya mesti didahului dengan istifam boleh, baru boleh menjadi ya, amalnya seperti zon asyatul al rabi syarat yang keempat al ala yub sholat bahawa tidak boleh dipisahkan ya. tidak boleh dipisahkan Ya. Yeah. Tadi walam fasil tadi. Walam fasil. Ya. Yeah. yang ketiga kan dijawab dengan istifham. Yang keempat Allah yang tidak boleh dipisahkan di antara keduanya ayat bayna melalui ini dan antara isipan dan fiil nggak boleh dipisahkan di antara istifam dan fi'il. Ya, bi Ya, dengan selain zarf. Jadi enggak boleh dipisahkan antara isim dan fi'il dengan selain zarf. dengan selain sorob wala majrurin dan juga selain majrur jar majrur atau ka au ka gitu bi ghairi zarfin au ka zarfin ya ini enggak boleh dipisahkan di antara keduanya artinya di antara dan fiil selain sorob jadi kalau sorob boleh jar majrur boleh wala ma'mulil fi'li ya yeah. dan juga tidak ma'mul fi'il ya. Yeah. fa in fusila bi hadihima lam yudra lam yadurra maka jika dipisahkan di, dengan satu daripada satu daripadanya maka tidak kenapa ya. kalau ama ya zarab jar majrur ma'mul fi'il wa za wal murad bi qawli inilah yang dimaksud dengan perkataan wa lam yanfasin bi ghairi zarfin al akhirih fa misalu mujtama'a fihi shurutu qawluka at amran muntaliqan Maka misal apa yang berkumpul padanya syarat-syarat yaitu berkata engkau atakolu amran muntalikan apakah engkau mengatakan amar pergi nah, fa amran maka lapas amran mafulun awwalu itu maful pertama amran nah, ya. maful pertama amran kan dia beramal seperti amalan zona kalau tadi kan yang tadi yang pertama pembahasannya ya dia mafulnya satu enggak seperti zona takul kaul ya nah boleh dia seperti zona nah, berarti dia ya, mafulnya dua tapi dengan empat syarat nah, contohnya atakulu amron muntalikon ya, maka lapas amal itu maful awal ya amron itu maful awal wa muntalikon muntalikon maful sani jadi dia beramal ini yang namanya apa ya berkumpul salat 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 salatnya berkumpul salat ya salat salatnya berkumpul yang pertama apa syaratnya fiil mudhari takulu tu fi'il mudhari yang kedua mukhatab takulu mukhot, Mukhotob, mukhatab anta ya syarat yang ketiga didahului dengan istifam a takulu syarat yang keempatnya, tidak dipisahkan di antara keduanya di antara istifam dan fi'il ya enggak dipisah tuh ya antara istifam dan fi'il ya enggak dipisah atakulu kan langsung aja ya Wa minhu kauluhu di antara perkataannya syair mata taqulul qulus rawasima yahmilna umma qasimin wa qasima. Ya. Yeah. Mata takunu kulusok rawasima kapan onta yang berjalan cepat itu menduga. Jadi takul mananya zona. Yahmilna umma qasimin wa qasima. Mereka membawa umma qasim dan qasimin. Nah, contoh kita takulu Kulusok rawasiman. Nah. Jadi kulusa sama rawasima tuh. Falaukan ghairu mudari'in Maka jika lo ada fi'l itu bukan mudori Takulu ya. Jadi dia fi'l madi Takulu enggak tahu Sumpah maqama zaidun amrun muntalikun Berkata telah berkata oleh Zaid Apa katanya? Amrun muntalikun Bermula amarnya itu berang, pergi Lam yan simil qawlu ulai ah. Jadi kalau enggak Ya Fi'l mudari' ya. Maka kaul enggak bisa menafsirkan dua maf'ul indaha ulai menurut mereka para ulama nahu wa kadza in kana mudhari'an bi ghairi dan seperti ini pula ajika ada dia itu mudhari dengan tanpa ta ya mudhari tapi tanpa ta jadi bukan mukhatab nahu sumbama yaqulu zaidun amrun muntalikun berkata oleh zaid bermula amr nah itu pergi maka dia cuma satu maf'ul Aulam yakun mas bukan <tangan> istifamin atau tidak didahului dengan istifam. Nau sumpama anta takulu amrun muntalikun. Enggak ada a, anta, enggak begitu. Anta langsung. Engkau berkata amar pergi. Aulsumika istifamiha istifamin walakin <tuk tangan> fusila bila ini atau didahului dengan istifam tapi dipisah didahului isi istifam, tapi dipisah dengan selain sholat. Ya. Yeah. Dipisah dengan selain sholat. Wala jar majrurin, wala jarin wa majrurin. Ya. Dan juga tidak jar majrur. Wala makmulin dan juga tidak ma makmul. Langsung paham, zaidun muntalikun. Nah, ini dipisah nih a anta oh, a anta ada antanya takul baru takul ya. a anta takul zaidun muntalikun fa in fusila bi ahadihi ma lam maka jika dipisah dengan salah satu keduanya maka tidak kenapa takul enggak katakan nah ini a indaka dengan zorof Ain daka jadi antara a dengan takulu ada inda. Indaka itu nggak apa-apa. Indaka takulu zaidan muntonikon, dia bisa menafsalkan dua <tuh Direct impression> afi Afidari takulu zaidan muntonikon. Afidari takulu zaidan muntonikon. Ya. Apakah di dalam rumah itu ya, berkata engkau berkata Zaid pergi. Jadi di, di dengan fidari nggak apa-apa. Jadi takulu beramal ya, seperti amalan zona dua makum. Wa amron takulu muntalikon wa amran amron ya wa amron takulu ya dan apakah amar ya engkau berkata pergi wa ya. minhu qawlu di antara perkataan aju alantakunu banilu ayn La amru abika am mutajahirina Apakah engkau kaka, engkau katakan Bani Lu'ai itu orang-orang yang bodoh gitu ya Sungguh amar eh, sungguh demi ya demi umur bapak engkau atau ya mereka berpura-pura bodoh Nih contoh kita Pak atakulu bani lu'ay a juhalan ya takulu bani lu'ay fa bani lu'ay maka lapas bani lu'ay maf'ulun awal maf'ul yang pertama wa jualan juhalan maf'ulun sanin maf'ul yang kedua wa iza jita ma'ati syurutul mazkuratu jaza nasbul muqtada'i wal khomari maf'ulaini litakulu dan apabila berkumpul syarat-syarat yang tersebut maka boleh nasab muqtada dan khomar kalau karena ini kedua jadi maful bagi lapas takulu. Engkau katakan atakulu Zaidan muntalikan. Apakah engkau katakan ya, Zaid pergi? Hujaz Arab dan boleh merupakan keduanya al kihkayati atas hikayat boleh. Mau no, engkau katakan atakulu Zaidun muntalikum. Wallahu a'lam.